Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mbak Ivani dari Surabaya. Nah, teman-teman, kemarin itu pas acara gala dinner, aku dan 20 top leader Our Citrus diberikan tester produk terbaru dari Our Citrus, namanya Belspa. Oke, sekarang ini aku mau buka dulu. Nah, kemasannya masih baru, masih bersegel. Oke, sekarang aku mau buka. Dan aku mau pakai setelah itu kurang lebih 3 hari dari hari ini. Aku mau review apa yang aku rasakan ketika aku pakai Belspa ini. Nah, sekarang kondisi kulit wajah aku sekarang nggak pakai make up, nggak pakai apa-apa. Benar-benar tadi aku baru selesai mandi, belum pakai apa-apa ya. Cara pakainya juga gampang. Teman-teman setelah mandi cukup pakai ini Belspa. Cuman kalau teman-teman setelah pakai make up yang tebel, aku sarankan setelah mandi pakai Skin OC Plus Body Wash, silahkan dibersihkan dengan toner agar sisa-sisa make up yang tidak bisa hilang dengan sabun bisa terangkat dengan toner ya. Karena aku kemarin juga enggak make up terlalu tebel, saat ini aku langsung pakai Belspa ini. Oke, nah manfaatnya ini yang pertama teman-teman, ini untuk meningkatkan kandungan moisturizer di dalam kulit kita. Cocok banget bagi teman-teman yang kulitnya kering. Juga ini bisa untuk membuat kulit meradang seperti jerawat, seperti flek ini juga semakin membaik gitu. Alhamdulillah kemarin ada teman aku, salah satu top 20 leader juga, yang mereka punya jerawat di daerah sini, pakai Belspa malamnya, paginya sudah mulai kering. Cepet banget ya teman-teman. Kandungannya apa saja pernah kemarin dijelaskan, cuman ini aku mau kasih sedikit aja. Kandungannya yang paling utama adalah ada niacinamid, ada juga ascorbic acid, sodium, PCA, aloe vera, macam-macam ya teman-teman, banyak banget, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Yang penting ini hasilnya memuaskan. Tapi aku gak hanya percaya dengan testimoni orang lain, aku mau pakai sendiri untuk diri aku sendiri. Oke, dan nanti 3 hari maksimal aku akan kasih reviewnya kepada teman-teman apa yang aku rasakan. Kalau kulit aku makin bagus, berarti ini cocok untuk semua jenis kulit. Karena kulitku sendiri kulit yang lumayan sensitif ya. Aku dulu karena aku sering pakai skincare, pakai perawatan dulu banget ya. Pernah pakai perawatan apa racikan-racikan gitu. Tapi alhamdulillah aku sekarang sudah stop semuanya. Aku lebih sayang kulit aku daripada aku cantik apa ya yang membahayakan, lebih baik aku mempercantik diriku dengan produk-produk yang aman. Oke, cara pakainya gini ya. Oh, masih baru belum keluar. Oke. Setelah disemprot cukup ditepuk-tepuk dengan tangan seperti ini untuk diratakan, terutama ke bagian-bagian wajah yang mengalami masalah. Kalau kulit aku alhamdulillah nggak ada masalah apapun, aku cukup ratakan semuanya. Oke, teman-teman, nanti malam aku juga akan pakai lagi. Setelah selesai mandi, aku akan pakai lagi dan aku kasih reviewnya 3 hari ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.